Begitu juga dengan rasa tadi, rasa keimanan. Kalau pertama dia tak boleh rasa apa-apa dah. Orang beriman ni sepatutnya dia rasa takut kepada Allah. Kemudian dia rasa tenang. Kemudian dia membawa rasa kehambaan. Kalau dia tak boleh rasa dan tak tahu nak rasa macam mana, jadi kategorinya sakit. Dan malah ketika sakit tadi boleh juga bagi pergi kepada keadaan tadi, cepat terasa. Hati-hati dengan penyakit cepat terasa. Kalau cepat terasa takut kepada Allah tu bagus. Cepat rasa tenang tu bagus. Tapi cepat terasa dengan dunia tu tak bagus. Tu bahaya. Macam tadi, Ana dia tak boleh makan, sikit dia meragam. Sikit makan sakit perut. Kita dulu makan apa, masuk macam-macam, badan fit lagi. Steady, maknanya kuat. Jadi kalau orang benar-benar beriman ni tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, bagilah apa pun pada diri dia, dia boleh neutralkan keadaan hidup dia. Dia steady. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سيدنا إمام الله سبحانه وتعالى para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Pertama mula mari kita sama-sama banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati, hati yang benar-benar merasai, menghayati, memahami akan segala nikmat kurnia Allah taala pada kita semua. Yang mana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini, setiap satunya akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu. Tiada satu pun yang akan tertinggal. Dan nikmat yang paling besar itulah nikmat iman, amal dan ketaatan. Bagi yang benar-benar beriman, dia sudah pasti dia akan merasakan bahawa iman-iman itulah nikmat yang akan dijaga sebaik-baiknya. Yang akan diperhalusi, diperdalami dengan sebaik-baik. Yang mana dengan nikmat iman itulah yang menjamin dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau benar dia melihat dengan sebenar-benar penglihatan. Sedang cuma mata Allah SWT. Kalimah syukur ini adalah kalimah yang mana seringkali kita dengar. Setiap masa, malah setiap kali mukadimah ceramah kita, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, berulang kali, mungkin ratus ribu kali atau mungkin juta kali, Allah alam tak terkira banyaknya. Namun hakikatnya Allah kata qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Sikit. Kerana apa? Sebab rasa syukur ni melibatkan rasa. Dia bukan fikir. Sebab tu seruan dia tidak cakap begini. Marilah kita sama-sama fikir syukur. Tak ada. Dia syukur ni bukan barang fikir yang datang pada benda logik. Dia tidak. Dia datang daripada satu seruan yang fitrah, rasa.
Marilah sama-sama kita rasa syukur. Jadi rasa ni barang dalam, barangnya tersembunyi tak nampak. Kalau nak dibuat perbandingan sidang jemaah mata Allah SWT, perbandingannya umpama rasa yang didorong oleh sifat biologi ataupun rasa yang kita gunakan dengan lidah. Rasa, rasa manis, pahit, masam, masin, itu rasa. Dan rasa ni bukan dibuat-buat. Tak ada lagi orang boleh buat-buat manis, tak ada. Dia rasa ni fitrah yang dibentuk, yang diberikan oleh Allah SWT. Itu dalam konteks fizikal, biologi. Dan rasa ni kalau tak boleh dapat, tuan-tuan, sama ada dia tak boleh rasa. Contoh tadi, dia tak boleh rasa apa dah, tak boleh rasa manis dah, pahit tak ada, tak ada rasa dah, ustaz. Maknanya kita dah boleh buat persiapan gitu. Mana nak jalan tu. Dah tak boleh rasa. Dia sakit lah. Dia dah sakit. Dan kalau berlarutan rasa tu tak boleh rasa. Manis tak ada, dah pahit tak ada, apa tak ada dah. Tak ada rasa dah, ustaz. Maknanya dah tak lama dah tu. Nampak? Itu kalau dosis makan. Atau dia cepat terasa pun boleh juga. Dia kena sikit masin, pum, naik darah tinggi. Cepat no terasa tu. Pemakanan dia kan, dia makan manis sikit, pum, naik gula. Cepat rasa pun sakit juga, yang mengarah kepada tadi kematian juga. Jadi kalau tak boleh rasa, rasa ni tuan-tuan perkara dalam. Yang bagi contoh pada konteks biologi lah. Rasa ni tuan-tuan, kalau tidak dibendung dengan baik, maka dia akan membawakan pada satu perkara tadi, sakit. Dan rasa ni memang tidak boleh dibuat-buat. Jadi kalau kita lihat pada rasa, kepada konteks keimanan, ruh kita memang didorong oleh rasa, rasa keimanan. Kalau dia rasa tadi dalam konteks biologi itu lidah. Kalau dia rasa bagi orang beriman itu di mana letaknya tuan? Beriman ni membawa kepada rasa. Di mana letak dia rasa bagi orang beriman? Itu adalah hatinya. Kalau hati dia dah tak boleh rasa, apa rasa bagi orang beriman ini yang membawa kepada, dimulakan dengan rasa khauf, takut. Tak boleh rasa takut apa? Dah tak boleh rasa takut kepada Allah. Dia dah tak tahu dah nak rasa takut kepada Allah tu macam mana, macam tadi. Dia dah tak boleh rasa. Dan dia tidak membawa kepada rasa ketenangan. Ni sensor-sensor bagi orang beriman, rasa dia begitu. Dia kena check, dia rasa ada tak rasa takut pada Allah. Ada tak dia rasa tenang. Itu sensor dia. Kalau tak boleh rasa takut, tak boleh rasa tenang, bermakna dia sakit. Itu kondisi dia begitu. Tak boleh rasa, dah sakit lah tu. Apabila dia tidak boleh rasa, tuan-tuan, dia akan pergi kepada tadi, sebelum dia pergi kepada mati tu, dia akan jadi orang yang cepat terasa. Apa rasa cepat terasa? Dia cepat terkesan dengan isu-isu sekeliling. Dia cepat. Macam tadi, kalau orang yang sakit, yang badan dia tidak, dah tak stabil tuan-tuan, kalau kena masin ni, dia cepat terasa dengan masin. Akhirnya, darah dia cepat naik. Badan yang tak seimbang. Kalau iman yang tak seimbang ni tuan-tuan, dia tidak boleh neutralize-kan. Dia tidak boleh generalkan perkara-perkara surrounding dia, sekeliling dia ni. Dia cepat terkesan dengan keduniaan tu. Jadi hati dia senang berombak. Dia tidak boleh konsisten, istiqamah. Dia tidak boleh. Tu perbandingan tu tuan-tuan. Allah kata dalam surah An-Nur ayat 35. Wa yaribullahu al-amsalanin nas. Bagilah perumpamaan, contoh bagi manusia ni. Apabila berkaitan tentang iman, yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Wa yaribullahu al-amsalanin nas. Macam mana kita nak lagi faham ni? Bagi contoh. Jadi contoh rasa ni, orang kena beriman ni dia tak tahu nak garis pandukan bagaimana. Jadi kita letakkan pada sudut rasa. Rasa tuan-tuan seperti mana badan tadi. Kalau badan boleh rasa manis, masam, pahit, kemudian kalau rasa dia sudah tidak stabil ataupun rasa dia dah boleh
cepat nak terasa dengan perkara-perkara makanan tadi, dah tak boleh nak neutralkan badan dia, garam dia tak boleh nak ni, manis dia tak boleh nak kontrol, bermaksud kondisi badannya tidak seimbang. Begitu juga dengan rasa tadi, rasa keimanan. Kalau pertama dia tak boleh rasa apa-apa dah, orang beriman ni sepatutnya dia rasa takut kepada Allah, kemudian dia rasa tenang, kemudian dia membawa rasa kehambaan. Kalau dia tak boleh rasa dan tak tahu nak rasa macam mana, jadi kategorinya sakit. Dan malah ketika sakit tadi boleh juga bagi pergi kepada keadaan tadi, cepat terasa. Hati-hati dengan penyakit cepat terasa. Kalau cepat terasa takut kepada Allah tu bagus, cepat rasa tenang tu bagus, tapi cepat terasa dengan dunia tu tak bagus, tu bahaya. Macam tadi Ana dia tak boleh makan, sikit dia meragam, sikit makan sakit perut. Kita dulu makan apa masuk macam-macam, badan fit lagi, steady, maknanya kuat. Jadi kalau orang benar-benar beriman ni tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, bagilah apa pun pada diri dia, dia boleh neutralkan keadaan hidup dia, dia steady. Sebab apa? Sebab rasa yang ada dalam diri dia itu benar-benar dibangunkan dengan rasa ciri-ciri orang yang beriman. Ini semua diletakkan dalam di bawah tajuk rasa kehambaan. Sedang jemaah mata Allah SWT, apa kaitan Ramadan dan kehambaan? Dia sangat berkait rapat. Dia sangat berkait rapat. Nak membina rasa ni tuan-tuan, bukan cerita yang mudah. Bukan cerita yang boleh jadi semalaman. Tidak. Tetapi dia melalui satu proses yang perlu dilakukan, dimulakan dengan mesti dengan ilmu yang pertama. Sebab tu Islam meletakkan bahawa Nabi SAW meletakkan wajib talabul ilmu, wajib. Sebab dengan ilmu akan membentuk rasa. Dengan ilmu tu nanti. Sebab apa Allah kata? Yang mana dalam surah Baqarah 269, apabila Allah nak berikan kebaikan pada seorang itu, diberikan kebijaksanaan. Bijaksana itulah yang akan membuka rasa tuan-tuan. Surah Al-Baqarah 269. Rasa yang diberikan ini penting. Bagaimana tuan-tuan dalam hidup ni, penting rasa makan tuan-tuan, penting kan? Kalau tak boleh rasa nak makan apa? Badan kurus yang mamat. Saya pernah Allah tarik rasa sekejap tuan-tuan, 4 tahun lepas, rasa semua putus. Makan ni tak boleh, makan tu tak boleh. Apa berlaku? Badan kurus. Kurus, zat tak boleh masuk. Dah tak boleh apa-apa dah tuan-tuan. Silap hari bulan pakai tiup ke? Yang mamat. Bila Allah sekat rasa, bab makan ni saja Allah sekat sikit, dah tak boleh rasa. Apa kehendak kita nak makan, tak boleh. Dia akan jadi sakit. Begitu juga kalau tak, kita tak serius dalam membina rasa kehambaan. Kita ingat benda tu ibadat je lah, solat je lah. Sedangkan di sebalik ibadat khusus yang kita buat itu, puncaknya itu membina rasa kehambaan. Kemuncak seluruh rukun yang kita buat, rukun Islam 5 itu tuan-tuan, itu membentuk rasa kehambaan. Dan sedang jemaah mata Allah SWT, hanya yang benar-benar menjadi hamba akan masuk syurga. Hanya yang benar-benar. Allah kata dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi ibadi. Wahai, masuklah wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, seruan hamba itu ditujukan kepada jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa dikaitkan dengan hamba. Jiwa yang benar-benar tenang itu membentuk sifat kehambaan. Sifat seorang hamba ni tuan-tuan, yang besarnya membentuk jiwa yang tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, nak membentuk jiwa yang tenang ini adalah dengan hanya saja ala bi zikrillah, hanya dengan mengingati Allah.
Jiwa menjadi tenang. Saya nak tenangkan hati saya lah. Bahasa mudah di hati lah. Orang tak dekat lah saya nak tenangkan jiwa saya. Macam sakit jiwa lah pula kan. Sakit jiwa si orang tayung rambutan. Tapi jiwa tu hati-hati tu jiwa lah. Hal jiwa. Orang tak, saya nak tenangkan jiwa, saya nak tenangkan jiwa ni. Orang jangan guna, orang cakap saya nak tenangkan hati. Hati ni tenang hanya dengan rasa tadi. Diberikan rasa yang sebenar, tenanglah dia. Selagi dia tak dapat rasa yang sebenar, yakni apa rasa apa tadi? Rasa takut pada Allah. Bila dia dapat rasa takut pada Allah, akan membentuk rasa tenanglah. Dia mula dengan rasa takut Allah. Dan dah bentuk dua ni, dia kena membina rasa kehambaan. Bagi rasa sebenar pada hati. Bentuklah dia. Tenanglah hati ni. Hati saya tak tenang lah Ustaz. Sebab apa tak tenang? Dia ada tajuk-tajuk dalam hidup ni yang membuatkan tidak tenang. Contoh, dia perbahasan dia begini tuan-tuan. Kita bagi contoh. Doktor datang, kita datang jumpa doktor. Kita tengah sakit ni. Darah tinggi. Darah naik. Darah naik. Doktor cari sebab naik. Gula. Lagi garam lagi. Dia cek semua sebab-sebab. Pop jumpa. Ni garam ni. Kamu dah tak boleh makan garam lebih. Darah naik, darah tinggi. Tak boleh dah. Okey. Tapi adakah nak menceritakan garam itu salah? Adakah doktor akan keluar satu kenyataan bahawa mulai hari ini semua penggunaan garam diharamkan? Tak ada pula. Tak ada pula. Tapi yang ditekankan nanti adalah doktor kata metabolisme kamu dah tak kuat ni. Badan kamu dah tak fit. Doktor akan pergi pada diri. Penyakit tidak dipersalahkan tuan-tuan. Setakat angin tak pernah lagi lah kita pergi jumpa doktor, doktor salahkan penyakit. Memang tak patut betul lah penyakit tinggi ni. Kita kena kempen, kita kena buat boikot, kita kena marah nyamuk. Marah semua penyakit-penyakit yang ada yang menyebabkan manusia sakit. Nah, contoh ni tuan-tuan. Doktor tidak akan marah penyakit. Dan kita pun takkan marah penyakit tu. Kenapalah denggi ni datang? Tapi doktor cakap, macam mana boleh kena denggi ni? Kamu ni lemah. Badan kamu ni lemah. Tak cukup air, tak cukup makan, tak cukup tidur. Semua tak cukup. Jadi yang salahnya siapa? Penyakit atau diri? Diri. Jadi ketika hati kita tidak tenang tuan-tuan, memang ada penyebab dia, anaklah. Itu macam-macam penyebab dunia ni akan berderet datang tuan-tuan. Tapi kita nak salahkan penyebab. Ini contoh ni. Kita nak salahkan benda-benda keliling ni punca menyebabkan kita hati tak tenang atau kita dah sudah tidak sihat. Mengaku je lah. Ada tengah macam tu, kita cakap kat doktor, eh doktor saya sihat doktor. Sebenarnya sebab garam ni lah. Cuba kalau buang garam, saya okey. Doktor kata, jangan nipu, kamu sakit. Ni gula lah penyebab saya kencing manis ni. Cuba kalau buang gula, saya sihat. Jangan tipu, kamu dah tak sihat dah. Saya bagi gula saja, kamu dah naik. Kamu ni, kencing manis naik. Kandungan gula dalam darah kamu naik. Sebab tu kalau nak bersalin, orang ibu-ibu yang mengandung, seperti saya pun kan, dia bagi minum air gula yang pekat tu. Ada pernah tuan-tuan melalui pasar itu kan? Ini bukan bapak, ya bapak tak melalui. Ni ibu-ibu. Ni, kena telan tau. Kita tengok, ya Allah. Pati gula nak telan ni. Nak tak nak kena telan. Sebab apa nak tengok? Bila telan pati gula tu dalam badan tu apa efek? Kalau badan sihat, dia neutralkan. Dia akan neutralkan. Jadi kalau hati sihat, apa pun penyakit dunia, sebab-sebab yang nak membuatkan hati tidak tenang, dia akan neutralkan. Kerana apa? Kerana hati dia sihat. Jadi jiwa yang tidak tenang itu adalah kerana hati yang tidak sihat. Kenapa hati tidak sihat? Kerana dia tidak mengikut KPI yang sebenar.
key performance indicator. Apa KPI yang sebenar jiwa ni nak? Jiwa nak jadi hamba Allah. Tu je. Jiwa ni tuan-tuan, dia nak jadi hamba Allah. Dia tak nak jadi hamba dunia. Dia tak nak. Malah tak ada istilah hamba pada perkara lain. Tidak boleh letakkan istilah hamba pada perkara selain Allah. Hamba itu hanya layak pada Allah. Hamba Allah. Apa makna hamba? Hamba ni maknanya tunduk, patuh, taat, ikut, takut, semua. Itu makna hamba. Sujud, itu kata ulama. Sujud dia. Sebab tu kalau kita lihat iblis. Iblis ni nak kata dia beramal lah, ni ayat dia beramal. Dia berbuat baik itu banyak, bukan sikit, banyak tuan-tuan. Tetapi ketika Allah uji untuk menjadi sebenar-benar hamba untuk sujud, dia gagal. Wa izkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Jadi hamba ni dikaitkan dengan fasjudu, sujud. Apa maksud sujud? Sujud ni tuan-tuan, ketika sujud ada tak orang marah? Ada tak orang marah ketika sujud? Sambil sujud tu, apa halah sujud ni, geram terlaku ni. Tak ada lagi tuan-tuan, saya jumpa orang sujud dan dia marah. Dia terima je. Padahal muka sama lebar dengan tapak kaki. Tak kisahlah siapa dia. Allah bubuh muka sama lebar dengan tapak kaki. Alhamdulillah ada kapetnya. Kalau kena solat dekat tengah padang, sujudlah kat rumput. Sujudlah kat pasir. Berpasir-pasir lah muka. Kalau kena solat kat hutan, contoh, kita lihat sinar jemaah mata Allah SWT. Maka makna sujud ini adalah taat, patuh, tunduk pada seluruh kekuasaan dan kehendak Allah. Maka sinar jemaah mata Allah SWT, kalau nak dilihat iblis, dia tidak patuh, dia tidak taat kepada satu kehendak yang mana kemuncak Allah akan letakkan. Dalam hidup ni ada satu kehendak yang mana yang berlawan dengan kehendak kita, tuan-tuan. Ada. Kalau solat, orang tak berani lawan lagi. Mungkin dia nak solat tapi dia tak nak. Tapi ada kehendak-kehendak kita yang kita letakkan sebagai pilihan. Apa dia? Ini banyak berlaku dalam kehidupan. Kehendak-kehendak ni banyak Allah akan uji pada kehidupan. Contoh, dalam rumah tangga. Saya yang tentukan ustaz kebahagiaan, tiba-tiba Allah uji dengan berjenis saya tak puati. Ni suami saya punca ni. Nampak? Ni isteri saya punca ni. Jangan salahkan keliling tuan-tuan. Ini perangai siapa ni? Perangai iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Dialah menyebabkan aku macam ni. Anak hati-hati. Jadi ini kehambaan yang patut kita wujudkan dalam hati, yang mana kita kena faham dalam konteks iman yang sebenar. Malah direkodkan, ulama menetapkan dalam rukun iman yang ke-6, qada'an qada'an. Itu menerima segala kebaikan dan keburukan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Walaupun satu keadaan itu, keburukan itu betul-betul bersalahan dengan hidup kita. Ini keburukan yang mana kita melihat pada satu sudut. Contoh, sakit. Bagi setengah orang nampak buruk. Bagi setengah orang dia nampak buruk lah. Sakit. Tapi berapa ramai yang melihat sakit itu sebagai satu perkara yang dia kena tunduk dengan kesakitan. Dia terima kesakitan tu. Ya Allah, aku terima sakit ni. Malah dia boleh tukar. Alhamdulillah. Orang nak sihat je. Memanglah tak adalah doa saya nak sakit. Tapi ketika Allah bagi sakit, berapa ramai yang senyum menerima kesakitan. Allah cakap senang ustaz. Hamba ni tuan-tuan, ni bahagian hamba dulu. Masuk sikit Ramadan dia closing. Hamba ni, kalau nak kita definasikan dalam konteks kemanusiaan, sebab tu sistem kehambaan ni diharamkan dah. Dia tak layak tanya, dia tidak layak tanya apa dia dapat. Hamba ni, dia tidak layak tanya apa dia dapat. Hamba. Okay, soalan. Berapa banyak kita tanya dalam hidup kita, berapa benda aku dapat dekat Allah? Dekat Allah. Kalau Allah kata aku nak bagi kau susah, susahlah. Hamba pada kemanusiaan, kalau dia suruh duduk bawah, duduk bawah lah katanya.
Kalau makan tu sama dengan level binatang, binatanglah. Kalau dia tak nak bagi makan, majikan dia tak nak bagi makan, duduk situ. Tak nak bagi makan, tak nak bagi baju, duduk tengah panas, duduk, hamba. Ikat leher pula tu. Ikat leher tuan-tuan, jangan main. Maknanya betul-betul terikat hidup tu. Tapi dengan Allah SWT, Allah tak buat begitu. Tapi ciri kehambaan itu kena ada pada diri lah. Sebab itu ciri kehambaan ini diikat dengan satu kalimah yang dinamakan takwa. Dalam konteks, sebab itu hamba tidak boleh diletakkan pada makhluk. Tidak boleh. Kalau letak pada makhluk, dia akan jadi terikat dan menekan dan tertekan. Tapi bila hamba itu diletakkan kepada Allah SWT, dia menjadi satu perkara yang bebas, tenang, tunduk pada Allah. Maka diikat dengan perkataan takwa, yang mana bermaksud, kalau dalam makna umumnya, meninggalkan larangan, melakukan suruhan. Tapi dalam konteks di sini adalah menjaga diri, berhati-hati, menjaga hati. Takwa itu adalah seruan hati. Berbalik dengan hamba tadi, dia bukannya luar, ada dalaman. Pembincangan kehambaan ini dalaman. Jadi kalau kita kaitkan dengan puasa, nampak puasa ke tuan-tuan? Antara ibadat yang tak nampak, ibadat apa? Puasa lah. Kalau Quran nampak, auzubillahi minasyaitanir rajim, nak tulis sini ke, sebut ke, terkumat kamit ke, nampak? Dah baca Quran? Sudah. Bila kau baca? Dalam hati. Ni makam tinggi. Tak kira lah. Walaupun dalam hati, tapi dia kena ambil harfiah dengan mulut. Solat nampak. Sedekah. Orang tak nampak ustaz. Memanglah waktu dah lepas tu. Tapi ketika buat tu nampak. Semua ibadat boleh nampak. Melainkan puasa. Walaupun dia puasa yang yuk, dia panggil. Hantai puasa. Puasa kata. Padahal dia tak puasa. Cuma muka tu. Muka letih dia. Ni kawan ni letih juga. Ni letih juga. Ni kawan ni letih sebab makan banyak. Oh letih bukan. Yang kawan ni letih sebab tak makan. Macam mana nak beza? Tak boleh beza. Sebab tu ibadah puasa ini Allah kata, hanya aku saja yang akan bagi markah. Sebab tak nampak. Begitu dengan hamba. Hamba ni bukannya dizahirkan dalam bentuk datang, tunduk, ikat. Tidak. Hamba dalaman. Perbincangan dalaman. Sebab tu dia diikat kembali dengan perbincangan takwa. Batu Ramadhan Al-Mubarak itu dikaitkan dengan la'allakum tattaqun, surah Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu berhati-hatilah lepas ni. Hati itu banyak tidak sujud kepada aku. Mungkin badan sujud tuan-tuan. Mungkin badan macam iblis. Iblis boleh sujud dalam konteks perbuatan. Malah dia akan melancarkan serangan munafik pula. Dia boleh. Tapi belum tentu hati dia nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu. Hudur hati dia panggil. Hudur hati, hadir hati. Hati raditu billahi rabba, ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin wa rasula. Ridha dengan Allah. Macam nak ridha dengan Allah? Ridha apa Allah buat? Okey. Sakit Allah bagi, sihat Allah bagi. Redha dengan sihat, dia ibadat. Redha dengan sakit, istighfar banyak-banyak. Bukan bila dah nak sihat. Bila dah nak sihat? Bila nak sihat? Payahlah. Kan senang kalau sihat, boleh ibadat banyak-banyak. Allah tanya balik, aku bagi sihat, kau buat apa? Dulu aku bagi kau sihat, kau buat apa? Ramai ada saya jumpa, dia tengah sakit. Bagus tak, saya berazam tak, saya nak kalau sihat, saya nak ibadat. Soalan, waktu muda kuat ke ibadah? Saya tanya-tanya diri saya lah. Waktu muda dia memang kuat rehat. Tengah sedap tidur, tengah sedap muda. Tidur tuan-tuan. Balik pada saya dulu, pernah saya tak tidur. 3 bulan tak tidur tuan-tuan. Nak tidur baring salah, duduk salah, semua sakit ni. Dia cakap, ya Allah macam ni rupanya. Tak boleh nak sandar sebab nafas sesak ni. Tak boleh, nyanda, tengah tidur duduk ni. Udah betapa tidur macam ni. Allah Rabbi, pernah sebab dia bercakap, dia melalui.
Itu kena raditu billahi rabba, redha dengan Allah dengan apa? Dengan segala takdir. Redha dengan Allah. Allah bagi sihat, redha. Redha dengan sihat maknanya dia gunakan kesihatan untuk benda yang mengundang taat. Bukan sihat je jalan-jalan cari makan. Tengok tiket mana ada promo ke? Ni dah sihat dah ni. Eh, banyak lagi tempat tak pergi ni, nak merasalah juga tengah sihat. Kalau dah sakit ke orang tak merasa dah. Ha, biasa tak perkataan itu. Tengah sihat makanlah boleh. Kalau dah sakit kan tak merasa tak makan. Ha, itu perkataan orang ramai. Bila sakit dia tak sabar nak sihat. Itu bukan kita ni hamba. Bila Allah bagi susah dia tak sabar nak senang. Bukan susah senang. Kaya ni belum tentu senang. Kaya harta ni belum tentu senang. Dia nak senang. Ya Allah aku susah. Allah tanya balik, waktu aku bagi kau senang, kau buat apa? Senang. Dan bila senang? Tak ada masa. Tak ada masa, itu masa yang paling senang tuan-tuan. Apa kita buat? Ada kita angkat duduk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada berat. Ada tengah ada masa senang kita nak duduk berfikir tentang Allah. Tak ada masa senang itulah yang terbaik memikirkan tentang hidup nak jadi apa. Oh sedapnya tahun depan 5 tahun akan datang. Ni tengah senang. Patut tengah senang tu ingat Allah subhanallah. Senang senang. Bila dah susah, ya Allah bagilah senang ya Allah. Bagilah senang ya Allah. Allah tanya balik, aku bagi kau dah senang. Aku bagi dah kau sihat. Ha, jadi raditu billah, redha pada Allah itu tidak tergesa-gesa. Dia tidak tergesa-gesa untuk minta kepada selain yang dia sedang lalui. Kalau dia susah, dia tidak tergesa-gesa untuk keluar daripada itu, kesusahan. Ini kehambaan, dia terima kesusahan. Tapi bukan dia membiarkan diri itu susah, tidak. Dia terima kesakitan. Tapi bukan bermandi membiarkan kesakitan itu, tidak. Dia ada makam ikhtiar pada diri manusia, dia ada makam ikhtiar. Sidangnya Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dina, ridha dengan Islam, hamba taat, jaga. Jaga apa? Tadi hati ni jaga tentang takdir, ridha dalam hati. Islam jaga hukum agam. Pada Islam tu terletaknya padanya hukum. Itulah agama. Dan Nabi SAW pula ridha Nabi SAW itu sebagai ikutan kita, uswatun hasan. Dalam bab ni tuan-tuan, dalam bab yang lebih panjang saya pernah nukilkan dalam satu pernyataan begini. Kita solat ikut Nabi tapi hidup ikut Yahudi tuan-tuan. Kita tak redha Nabi sebagai Nabi kita. Sebab Nabi ni sifat memaafkan. Nabi suruh memaafkan. Tapi kita terus. Sedangkan bagi saya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mana? Salam sejahtera Nabi. Menunjukkan teladan yang mana memaafkan. Nah, itu ambil yang mudah-mudah juga. Pick point, point-point penting. Islam hukum akal. Pada Allah itu segala kehendaknya. Pada Nabi sifat akhlaknya. Orang mengatakan itu Nabi, tak? Kalau itu Nabi, apa itu? Kata Nabi Redha Nabi SAW sebagai ikutan kita. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu. Tapi dalam hati membengkak, membengkak. Ha gitu. Sebab tu antara kaifiat Ramadan itu yang ditunggu-tunggu bagi orang yang benar-benar takwa itu adalah kemuncaknya itu Allah, Allah bersihkan daripada dosa. Dosa ni, dosa, dosa ni yang membuatkan ibadat tak sedap dia tuan. Dosa ni yang membuatkan kita tak rasa takut pada Allah. Dosalah yang membuat kita tidak tenang kepada Allah. Dosa tuan-tuan. Ustaz saya tak buat dosa tuan-tuan. Dosa hati, maksiat, sombong, takabur, bongkak. Finish. Itu membentuk nambah. Jadi Ramadan tu Allah bagi keampunan. Itu yang paling seronok tuan-tuan. Seronok keampunan itu. Innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Sudah jemaah mata Allah pun. Jadi kalau kita lihat kesimpulan kita boleh buat kaitan seperti ini. Bila kata tadi hamba ini kita boleh kaitkan tunduk patuh semua perkara tunduk pada Allah kehendaknya, pada hukum, tunduk pada akhlaknya,
Maka apa kaitan dengan Ramadan ini? Membentuk takwa. Bahasa mudah ni tuan-tuan. Kena buat bahasa mudah kita faham. Berapa ramai hari ini, termasuklah saya sebelum ini, minum air, ingat Allah, sujud kepada Allah. Minum air sujud kepada Allah, macam mana itu? Macam mana minum air sujud kepada Allah? Tak ingat Allah, bismillah tu Ustaz, tu sebut dah tu sebut kan? Ha, jadi kalau kita lihat minum air so tengok Ramadan hamba ni apa tadi, tunduk, takut, tak buat. Allah suruh baru buat, Allah tak suruh, Allah tak beri perkenan, jangan buat. Paling basic tuan-tuan, air ini perumpamaan yang paling mudah untuk kaitkan dengan hamba dan Ramadan. Kita ada duit lah, ada jagi kita masak air, apa tu kita buat air, atau pergi bazar sat lagi kita beli air, paling simple. Tapi dah ada air, kenapa tak minum? Kenapa tak minum air? Bilang Ustaz, belum buka. Tunggu apa? Tunggu buka. Buka tu tunggu apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Tunggu nama Allah. Ada nama Allah baru minum. Selama ni nama aku, nama Farid, aku haus, minumlah. Allah kira, tak kira kau haus 8 jam, jangan minum. Selagi aku kata belum. Belum. Diam kita. Kan hamba macam tu kan? Kita tunggu, duduk diam. Tuan dah boleh makan ke belum? Tunggu. Jangan makan. Ah, makan. Selama ni ada orang arah-arah kita makan tak makan. Tak makan, makan, tak nak makan, kau suka akulah, perut aku katanya. Aku lapar, aku makan. Tak sedap, aku buang. Wah, isin. Sinar jemaah mata Allah SWT. Jadi membentuk takwa ini kembali kesimpulannya itu. Apabila kita benar-benar menyerah diri. Menyerah diri pada Allah, serah. Kena dengar nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum air. Allah. Ya Allah, kau yang bagi aku minum. Selama ini aku ingat, aku yang minum. Selama ini aku ingat duit aku. Rupanya dengan izin Allah. Jadi kesimpulan yang kita nak buat pada pagi yang penuh barakah ini, daya kuasa, kesimpulan, daya kuasa, daya usaha. Ini kesimpulan dalam konteks kehambaan dalam Ramadan dan kehambaan ini, daya usaha, daya kuasa. Usaha pada manusia tidak memberi kuasa sedikit pun tuan-tuan. Tetapi kuasa itulah 100% mutlak pada Allah menyatakan kekuasaan. Bila kita hari ini tunduk dengan Ramadan, yang mana selama hari ini kita ingat kita perlakukan semua perkara, tapi dengan satu benda Allah kata tahan diri. Allah suruh tahan. Bermakna walaupun kita ada tenaga, walaupun kita ada rasa nak minum, nak buat, nak semua, tapi dalam satu perkara, biiznillah, dengan izin aku baru kau boleh minum. Ha, jadi maknanya kesimpulan semuanya itu kembali dengan biiznillah. Kalau Allah tak bagi, tak bagi. Kalau Allah bagi, bagilah. Kita tengok pada minum pun cukup tuan-tuan. Balik rumah, time buka nanti, pakat-pakat share dengan anak-anak. Kenapa tak minum? Minumlah. Belum buka, kenapa tak buka? Sebab Allah tak bagi. Itulah hamba nak. Kita tunduk, tunggu Allah bagi. Kenapa dalam berjaya tak boleh sabar dengan Allah? Allah tak bagi lagi, sabarlah. Allah bagilah nanti. Nampak? Silahkan Muhammad Allah SWT. Jadi cukup setakat itu pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa kita kepada tingkatan puasa saum yang tertinggi, yang ini benar-benar membentuk jiwa kita tunduk kepada Allah SWT dengan maqam takwa. Takwa ini menjaga hati daripada menyembah selain Allah Taala. Kita nak sujud benar-benar kepada Allah. Kita tunduk pada kuasa Allah. Kita redha dengan apa yang Allah bagi. Baik dan buruk kita terima. Kita redha dengan hukum segalanya Allah telah syariatkan dalam agama. Kita redha pula Nabi SAW membawa akhlak-akhlak yang terpuji. Kita nak seboleh-bolehnya, kita nak ikut semuanya. Mudah-mudahan bila marinya Aidul Fitri, kita lahir dengan sebenar-benar kelahiran semula, sebenar-benar yang bersih daripada sebarang dosa. Itulah satu ganjaran yang cukup besar. Sebab apa? Sebab bila tidak ada dosa, bersih, tempatnya tiada lain, itulah akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba yang bertakwa, saleh dan salihah, dan dimasukkan kita ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.